Akhirnya red. Oh. Sama lu jatuhin suara. Red. Hola teman-teman Palopo Insight, di long weekend minggu ini kita akan jalan-jalan ke kota Nrekang melewati Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Nah ini kita start di Batang teman-teman. Suasana lagi mendung, di kiri ada air terjun mini. Yang di depan kita itu rombongan juga teman-teman, serombongan dengan kita. Nah ini jembatan Merah Putih yang sudah bisa dilalui kendaraan. Sekarang jadi tempat foto-foto anak-anak muda di Palopo. Strukturnya kuat, yang di kiri atas itu jembatan darurat kemarin, jembatan gantung. Di sebelah kiri depan warung tempat menikmati view Batang dan jembatan Merah Putih sekaligus tempat istirahat buat pengendara. Jalan lumayan mulus. Nah, di sini warung terbaik untuk melihat jembatan Merah Putih di bawah sana. Salah satu rombongan kita. Dia memakai Yamaha XSR. Lagi in frame. Nah, ini rumah makan Puncak, rest area. Kalian bisa belanja oleh-oleh di sini, makanan-makanan khas daerah Batang. Air terjun mini. Di sini rest area baru. Di sini air terjun juga bagus. Nah, salah satu gereja tercantik di Palopo posisinya di ketinggian. Kendara di sini harus hati-hati teman-teman karena jalanan sempit, banyak tikungan, blind spot. Salah satu rombongan kita. Nah, view-nya di sini sangat cantik teman-teman. Pegunungan di bawah sana kota Palopo.
jalannya agak rusak. Di sini tikungan tertajam sepanjang Palopo ke Toraja. Nah, kita berangkat dari Palopo ke Nrekang ini start jam 4 mendung. Nah, ini lembah kabut. Ada yang istirahat di sana. Jam 5 sore di sini sangat berkabut, teman-teman. Ini banyak yang ingin berwisata ke Tanah Toraja. Orang lagi gila-gilaan wisata sehabis pandemi. Belum habis tapi agak berkurang. Sudah ada kelonggaran buat jalan-jalan tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Kabut di depan, teman-teman. Biasanya sampai menutupi jalan, jadi wajib menyalakan lampu di sini, lampu kendaraan maksudnya. Nah, di sebelah kiri ini tempat wisata. Sangat berkabut. Tapi ini agak lumayan, biasanya sampai tertutup, tebal, jadi harus hati-hati. Jangan lupa buat kalian yang belum vaksin, belum booster, silahkan, agar lebih aman jalan-jalannya, agar lebih bebas. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Palopo Insight, jangan lupa like video ini. Share ke media sosial kalian, gratis. Di sini hujan, teman-teman. Kita pakai mantel dulu. Di sini juga daerah wisata, tempat wisata. Ini kita sudah memasuki Kabupaten Tanah Toraja Utara. Sudah nampak rumah-rumah khas penduduk. Rumah tongkonan khas Tanah Toraja, rumah adat Tanah Toraja. Nah, untuk informasi, Kabupaten Nrekang itu adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, merupakan kabupaten penghasil sayur bawang terbesar di Sulawesi Selatan. Dari Palopo sekitar 4 jam, kalau dari arah Makassar sekitar 6 atau 7 jam, dan merupakan tempat terdingin. Suasananya sama dengan di Toraja, dan penghasil bawang, bawang merah, sayur-sayur, sawi, kol. Dan jika kalian ingin muncak ke Gunung Latimojong, kalian bisa lewat di Kabupaten Nrekang. Di sini lagi hujan, jalanan basah. Nah, rumah adat Tanah Toraja, rumah tongkonan, khas Tanah Toraja. Oh iya, teman-teman, informasi lagi, Tanah Toraja adalah destinasi wisata andalan Sulawesi Selatan. Di sini kalian bisa menemukan tempat-tempat wisata yang bagus.
banyak tempat-tempat wisata di sini. Kalian bisa menikmati awan dari puncak gunung. Di sini ada negeri di atas awan, Lolai. Dan wisata budayanya juga tidak kalah sama yang lain di Indonesia. Ajar, ajar. Teman kita lagi berpacu dengan truk pembawa gas. Yes, masuk teman-teman. Nah, di sini ada mobil pariwisata di depan. Sepertinya pariwisata di Toraja mulai bangkit lagi setelah pandemi. Di sepanjang jalan banyak mobil pariwisata, bus pariwisata. Kita sudah memasuki kota Rantepao, di kanan Pasar Bolu. Jalannya sedikit, ya begitulah, berlubang. Ini sudah jam 5 sore. Habis hujan juga di sini, di kota Rantepao. Nah, buat teman-teman yang ingin berkendara di kota Rantepao, diharap untuk berhati-hati karena jalannya sempit. Banyak pengendara yang sedikit ugal-ugalan, berhenti sesuka hati, menyalip sesuka hati juga tanpa ngasih tanda sebelumnya. Ini sudah memasuki pusat kota Rantepao. Di depan itu salib, patung salib. Mau kemana, bro? Ini pusat kota Rantepao. Hati-hati berkendara di sini, teman-teman. Jalanan sempit. Rantepao. Bro, apa? Coba lu jatuh. Lampu-lampu jalan sudah mulai menyala. Ini teman tadi belakang atau di depan deh? Iya. Di belakang kayaknya. Di alpon ini sudah cukup. Patung salib di kanan, Buntu Singki namanya, kalau gak salah. Ini gereja tertua di kota Rantepao, dibangun sama company-company. Ini perbatasan kota Rantepao menuju Toraja, Kabupaten Toraja. Jadi Toraja itu sudah terbagi dua, teman-teman. Satu Kabupaten Toraja Utara, ibu kotanya Rantepao, dan Toraja sendiri, ibu kotanya Kota Makale. Jalanan di sini sangat mulus, teman-teman, tetapi tetap harus berhati-hati. Banyak rumah tongkonan, rumah ada tongkonan. Di kanan ada sungai, kalau nggak salah sungai Sadan. Ini sudah memasuki kota Makale. Rumah-rumah penduduk sudah agak padat. Nah, wisata di kota Makale ini ada patung Jesus tertinggi di dunia, Buntu Burake. Dan jika kalian dari luar pulau ingin ke Tanah Toraja, bisa terbang menuju Makassar, terus nyambung pesawat ke Tanah Toraja. Di sini ada bandara.
Jadi kota Makale ini agak sedikit rapi dibanding Red Tepao, tapi tetap sama-sama indah, teman-teman. Tetap jadi idola. Teman-teman, wisata negeri di atas awan dan hutan pinus di depan kolam Bundaran Makale, ikonik kota Makale. Nah, untuk menuju Kabupaten Rekang kita berbelok ke kiri. Nah, ini menuju kota Kabupaten Nrekang. Sudah jam 5:30, sudah gelap, hujan, jalanan licin. Masjid terbesar di kota Makale di sebelah kanan. Nah, di sini jalanan sangat sempit, tetap harus hati-hati. Banyak kendaraan yang besar lewat, bus-bus dari Makassar. Untuk vlog di Nrekang, jangan lupa nonton. Kita akan memanen, jalan-jalan di salah satu dusun di sana. Kita akan panen bawang merah sekaligus liburan ke tempat wisata dan tepin. Nah, di sini jalan sangat sempit, banyak kendaraan besar. Tetap harus hati-hati, utamakan keselamatan. Jalan di sini lumayan bagus, tapi banyak yang bolong juga. Oke, teman-teman, follow point saya. Sampai di sini dulu vlog perjalanan kita menuju Kabupaten Nrekang. Jangan di-skip, tetap nonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel Follow Point Insight, like video ini, share ke media sosial kalian. Ajak teman-teman kalian nonton. Thank you. See you. Jangan lupa nonton vlog selanjutnya di Kabupaten Nrekang.